Halo, assalamualaikum para youtubers dan selamat malam. Kenapa saya tampilkan komentar yang masuk spam melalui YouTube Studio ini? Karena saya kehilangan beberapa subscribe, ya, penurunan subscribe. Nah, dari situ saya cari tahu di YouTube. Saya search di YouTube tentang penyebab spam di YouTube, dan akhirnya saya tahu ternyata penyebab saya kehilangan subscribe itu adalah karena orang-orang yang subscribe ke saya itu mereka berkomentar yang menggunakan kata-kata yang termasuk dalam larangan pihak YouTube. Larangannya yaitu mengajak orang untuk like dan subscribe channel Anda, ya, itu tidak boleh digunakan. Pokoknya kata-kata seperti merah padam, sudah padam ya, tolong ya, tolong mampir kembali, atau ya, lain sebagainya. Anda bisa lihat langsung di sini ya. Dan yang utama yaitu berkomentar itu ditahan dulu, nonton dulu sampai 2 menit. Setelah 2 menit baru Anda boleh berkomentar. Kemarin saya juga seperti Anda ya, dan saya ditegur oleh teman yang lain dan saya mulai belajar. Hanya saya tahu penyebabnya, dan akibat yang akan terjadi yaitu channel kita tidak akan dimonetisasi, bahkan channel kita akan dihapus oleh pihak YouTube karena kita tidak memenuhi peraturan, ya, tidak memenuhi persyaratan ya dari peraturan yang telah ditetapkan. Oke. Selamatkan channel Anda ya, kita sama-sama saling menyelamatkan ya. Kan kasihan, kita sudah capek-capek bikin video ternyata tidak bisa dimonetisasi. Aduh. Jadi silakan berkomentar sesuai isi konten. Kita sekarang saya sudah mengerti dan saya akan berbalik untuk mensubscribe Anda dan menjaga komentar saya. Saya sudah tahu kok kalau Anda berkomentar atau Anda mensubscribe saja, mensubscribe like saya, maka saya akan kembali mensubscribe Anda. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.